Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dani Hamdani di channel Dani Entong Gamer. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview 2 USB buat di HTC U11 ya. Jadi yang pertama adalah unit, yang kedua adalah khusus HTC. Jadi perbedaannya kayak gimana gitu guys, langsung aja di subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan informasi dari channel ini, dan like, komen ya kalian ada yang ingin ditanyakan, dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Mantap kan guys, mantap dong. Jadi kita akan cek dari yang pertama ini adalah yang ini, yang compatible untuk HP HTC dan unit apakah compatible atau enggak. Jadi langsung aja kita buka yang unitnya ya. Nah ini sama-sama type C ya guys, sama-sama type C tapi tidak bekerja di HTC. Wah keras banget boy. Alah siap boy, gimana ini bukanya. Nah ini dia unit. Unit. Aduh, jatuh guys. Unit bisa dibuka ini ya. Unit bisa dibuka. Tapi tidak akan bekerja ke HTC U11 ya yang ini. Karena suaranya pasti akan keluar. Tuh kan, keluar kan suaranya. Kita coba colokin casan ya. Kalau dicolokin casan biasa muncul seperti ini. Kita oke. Pasti. Tuh kan dia pindah ke dalam. Tapi setelah kita colokan ini ke casan ini, otomatis dia akan keluar. No, pasti dia akan keluar suaranya karena gak cocok guys. Karena gak cocok ya, dia akan keluar karena gak cocok. Jadi seperti itu ya, HTC itu khusus yang ada tipe ducknya. Oke guys, mantap gak? Mantap banget. Jadi gak sembarangan. Kita matiin dulu. Gak sembarangan USB converter buat HTC, jadi khusus yang DAX aja yang ini. Jadi tidak compatible ya dengan USB yang lainnya, hanya yang ini saja yang tipe DAX, DAC-nya guys. Oke. Mantap guys. Membantu gak? Jadi silahkan komen aja di bawah. Biar kalian ada yang penasaran silahkan komen di bawah. Dan videonya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.